Pusaran Mor ini kalau kita lihat data yang ada di Polres Jakarta Barat sangat signifikan. Karena kalau kita lihat, setiap hari pasti ada kejadian curan mor. Jadi ini merupakan satu tanggung jawab daripada kita sebagai polisi yang ada di Jakarta Barat ini untuk mengungkap kasus-kasus curan mor ini. Jadi malam ini kita sudah bisa mengamankan satu pelaku curan mor berinisial N. Dan kita berupaya mengembangkan dari interogasi pelaku ini ada beberapa temannya, kelompoknya yang harus kita kembangkan malam ini juga. Karena kita tidak bisa menunggu besok, karena pelaku ini selalu loncat-loncat dari satu tempat ke tempat lain. Kita menemukan tersangka yang ditujuin dan dikasih tahu ini sedang tidur, dan kita langsung melakukan pengamanan terhadap tersangka yang kedua ini berinisial S. Jadi setelah kita lakukan penggerebekan ini dan penangkapan ini, tersangka ini tidak mengakuin bahwa dia adalah pelaku daripada curan mor. Namun setelah kita interogasi dan kita hadapkan kepada temannya yang kita tangkap pertama, mereka baru mau mengakuin bahwa benar-benar sebagai pelaku daripada kejahatan curan mor. Setelah kita melakukan penangkapan terhadap dua tersangka ini, langsung kita kembangkan karena dari interogasi dan keterangan-keterangan dari dua orang ini masih ada teman-temannya, dan malam ini juga kita tuntaskan. Tidak di Semanan saja temannya, ada juga mereka ini tinggal di daerah Cipondo. Ini yang harus kita lakukan penangkapan malam ini. Kelompok ini base camp-nya adalah semuanya di Semanan. Namun mereka ini kos-kosannya hanya satu orang, satu kosan. Supaya mereka ini tidak, kalau ketangkap satu, yang lainnya temannya bisa lari. Ini merupakan suatu sangat proporsional sekali. Adi. Adinya mana, Bu? Kenal kemana? Ini motor siapa, Bu? Ini motor bapaknya. Ini motor saya.
dua hari kita melakukan penangkapan ini, dua hari dua malam. Alhamdulillah kita mendapatkan hasil, semua kelompok daripada N ini dapat kita tuntaskan dan kita dapat menyita barang bukti dan kunci letter T yang dipergunakan mereka-mereka ini. Selamat siang. Siang ini alhamdulillah kita berhasil untuk kegiatan alhamdulillah ini. Sesuai dengan informasi dari masyarakat, kita telah membuka beberapa kasus khususnya pelapor berbagai macam untuk kelompok yang sudah kita amankan. Tersangka ada 19, untuk barang buktinya sebanyak 37 kendaraan, sedangkan yang 35 sudah berbentuk pretelan yang kita saksikan di sini, sudah dilebur, dijual di pinggir jalan. Barang buktinya letter T ini yang digunakan. Mas, ini adalah hasil curangkor yang sudah laku 365 ditarik juga. Laptopnya barang buktinya ini. Dan saya menghimbau kepada masyarakat, silakan untuk mengecek kendaraannya di Polsek Cengkareng dengan persyaratan membawa identitas kendaraan tersebut tanpa dipungut biaya apapun itu. Jadi sesuai dengan atensi pimpinan dan komitmen daripada kami sebagai anggota kepolisian, kita akan menuntaskan kemanapun curanmor ini, pelaku-pelaku ini, dan kita tidak akan membiarkan berkeliaran curanmor ini di ada yang ada di Jakarta ini. Pada masyarakat kita himbau, parkirlah pada tempatnya yang aman, kalau bisa pakai kunci ganda, dan jangan sampai ditinggalkan kunci di motornya, karena ini akan mengundang sekali dan sangat gampang sekali para pelaku ini melakukan kejahatannya. Bapak walaupun dekat, walaupun ini harus pakai sebel, buat keselamatan Bapak soalnya, bukan buat kita. Oh iya, kita melihat buat mengingatkan Bapak. Repot Pak, soalnya kan saya pakai baju udah rapi gini, terus